feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Selamat pagi. Di sawah, guys. Nungguin burung. Hanya beberapa foto burung pelatuk, guys. Burungnya di sini kebanyakan agresif banget. Baru lihat orang jarak sekitar 50 meter aja udah pada terbang. Seperti udah tahu kalau itu sebuah ancaman. Ada juga burung kemiri yang suara kayak tadi. Burung kemiri yang banyak itu burung kutilang. Burung pelatuknya ada dua, mungkin lagi mau bikin sarang kayaknya. Ada tupai yang tadi sebelah sana yang sekarang pindah ke sini, tapi dia sendirian, tadi kan berdua. Banyak ada di pohon sini, guys, ya. Ada di pohon kering itu. Nah, di dalam sini juga ada suara burung apa namanya, serikatan, guys. Tapi susah banget untuk burung serikatan karena dia tuh di tempat yang rimbun terus, guys. Di atasnya tupai ada burung. Jadi ceritanya ini lokasinya di tengah-tengah sawah, guys, ya. Kayak ada parit gitu. Dan sekelilingnya itu banyak orang yang lagi itu, guys, lagi tanam padi, lagi traktor, guys. Ternyata sini itu seperti tempat singgahnya burung-burung, ya, soalnya jauh dari rumah. Banyak banget burung, guys. Cuma awaknya kurang pas aja, guys. Banyak banget karena pohonnya kering, jadinya banyak burung yang ingin hinggap di pohon ini, dan juga nggak terlalu jauh dari tempat mereka mencari makan. Oke, tepinya turun, guys. Ini jenis tupai apa saya nggak tahu, guys, ya. Pokoknya ini tupai itu aja, ya. Ada dua. Oh, ada tiga, guys. Wow. Bentar, ya. Burung serikatannya hingga cuma berapa detik itu aja. Mungkin udah lihat saya di sini sehingga burungnya kabur, guys. Santai-santai.
udah pada makan kayaknya. Mantap guys, pagi ini mantap sekali. Tapi pohonnya yang dipatuk-patuk itu sedang basah, jadi suaranya gak begitu kencang. Gitu aja. Biasanya kan keras banget suaranya. Ini karena pohonnya basah, jadi suaranya gak begitu kencang. Di sana guys, di pohon yang kering lagi ya, bolak-balik di sana pohonnya. Kenapa burung pelatu itu kepalanya nggak sakit ya? Padahalnya kan parunya itu matuk-matuk pohon guys ya. Dengan kecepatan yang berapa detik per patukan gitu. Nah, tapi kepalanya itu nggak sakit. Seharusnya kan gagal otak guys. Itu ajaibnya guys, burung pelatu itu. Keren kan? Cuma nggak mau keluar suaranya guys, karena pohonnya itu basah. Burungnya udah mulai agak sepi guys daripada tadi, tinggal burung pelatuk yang masih di sana ya, sama burung serikata yang masih di dalam sini yang dari tadi nggak napakin hidungnya. Oke, terima kasih telah menonton guys bro. Saya akan kesini lagi nanti bawa tenda guys ya. Wow, burungnya banyak, burung yang masih mau hinggap ternyata guys. Terima kasih telah menonton guys, boy.